سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين، أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, mohon maaf, saya memang sengaja enggak mau ingin kali ini di atas mimbar. Karena dari keterangan Rasulullah yang mimbar hanya khutbah Jumat. Kalau dalam dakwah lainnya bahkan beliau duduk sama-sama sampai lutut beliau bersentuhan dengan sahabat. Akrab. Jangan berjarak dengan orang yang di atas mimbar, dengan orang yang itu yang saya inginkan. Afan Bapak, ini masuk dimasukkan ke YouTube jadi ada tambahan suara Bapak. Ngapun tuh. Jadi biar audionya bagus gitu Bapak. Ini tambahan aja nanti tetap pakai itu. Ini di kata sini aja. Biar maksimal audionya Bapak. Teknologi. Jadi saya ingin merasakan betapa dekatnya antara Rasulullah sendiri dengan sahabat, apalagi kalau hanya jamaah dengan ustadz yang nggak tahu belum tentu loh kapasitasnya. Izinkan saya hanya di sini. Kepada saya diminta untuk bicara tentang jadikanlah Ramadan sebagai sarana keinsafan. Ini berat ini, sungguh. Bicara keinsafan adalah bicara yang paling berat, yang harus, yang mesti, yang mutlak dilakukan, tapi berat untuk dilakukan. Insaf itu artinya menyadari bahwa di masa kemarin, kemarin, dan kemarinnya lagi, aku pernah salah. Kalau nggak mau mengakui bahwa aku pernah salah di hari-hari sebelumnya, aku nggak pernah mau insaf. Jadi ternyata insaf itu adalah mengakui kekurangan, mengakui kezaliman, mengakui kesalahan, mengakui. Tapi pada sikap mengakui saja nggak cukup. Setelah aku akui aku salah, aku harus menyesal. Kenapa sih aku melakukan itu? Kenapa sih aku terlanjur? Kenapa aku tergelincir? Dan setelah itu, aku udah tahu aku salah. Aku udah tahu kenapa tergelincir. Pergaulanku, pekerjaanku, atasanku, yang kalau aku nggak menggonggong membenarkannya, besok aku bisa berhenti. Sehingga anjing disamakan dengan azan. Dan setelah itu, aku harus siap merubahnya. Akui aku punya kelemahan dan siap untuk merubahnya. Ramadan adalah saat bagi kita untuk melihat diri kita bahwa memang aku punya kelainan diri, aku punya kesalahan, aku punya kekhilafan. Akui dan robah untuk yang akan datang. Berarti muhasabah. Berarti kaji diri. Berarti introspeksi. Berarti teropong batin. Dan berarti bahwa setelah Ramadan aku sudah insaf, aku sudah menjadi manusia baru, aku sudah berubah. Kalau enggak topik yang diminta pada saya ini sia-sia. Termasuk untuk saya, maaf. Saya hanya jangan bilang bisa bicara tapi enggak melakukannya. Dalam salah satu keterangan Ramadan,
Malaikat pernah sekali waktu berdoa. Dan doa malaikat itu diaminkan Rasulullah. Rasulullah mau naik mimbar, mau khutbah, berhenti sebentar, ngangkat tangan, amin. 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 3 kali. Setelah selesai, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok Anda pakai amin-amin ya khutbah sekarang? Rasulullah menjawab, enggak ada cara baru. Tapi, waktu aku menginjak mimbar, ada malaikat di sampingku berdoa dan doanya aku aminkan. Apa doanya ya Rasulullah? Celaka anak manusia yang kalau orang tuanya masih ada, orang tuanya enggak rida padanya. Ini yang harus kita insafi pertama dulu. Kalau orang tua masih ada, dapatkan ridanya. Celaka! Kalau beliau ternyata sudah tidak ada, gimana? Satu-satunya hubungan kita dengan beliau, doa. Saya nggak bicarakan itu jauh-jauh. Yang kedua, malaikat tadi berdoa, celaka anak manusia yang kalau namamu Muhammad, mulutnya terkunci, dia tidak berselawat untukmu. Minimal kalau nama Muhammad yang Nabiullah disebut, minimal bacalah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak celaka. Tapi ini yang ketiga, tolong dengarkan dalam konteks keinsafan. Celaka anak manusia, kata malaikat dalam doanya, yang kalau Ramadan datang dan nanti Ramadan pergi meninggalkannya, manusia itu tidak berubah sama sekali. Amin, kata Rasulullah. Jadi kalau betul-betul kita dengan tidak dengan insaf sungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan ini untuk mendapatkan perubahan, celaka, kata malaikat, amin, kata Rasulullah. Kalau Ustaz Zainuddin yang berdoa tadi kita aminkan, insya Allah ijabah. Tapi sekarang malaikat yang berdoa dan Rasulullah yang mengaminkan, berapa juta derajat lebih tinggi dari doa beliau. Ini enggak main-main. Ini enggak main-main. Sehingga betul-betul Ramadan adalah saat untuk berubah. Tapi Ramadan karim, Ramadan suci. Apakah kita berubah selama Ramadan saja ya? Nah, ini pertanyaan berikutnya. 2 tahun saya enggak datang ke sini karena pandemi. Tapi begitu rasanya pandemi nyaris hilang, tolong ingat belum hilang, sehingga kita masih pakai masker. Saya yang tinggal di Bogor, kalau mau tarawih enggak mungkin saya berbuka di rumah, mesti di restoran. Tadi saya mencari restoran satu, Anda pasti tahu tuh sederhana yang dekat sini. Booking setelah berbuka baru dapat. Pindah ke pagi sore di depannya. Booking setelah berbuka baru dapat. Pindah ke Kapau di Jalan Pemuda. Bunuh. Pindah ke Sederhana Pemuda baru dapat. Apa yang saya maksud? Selama ini kok kita tertahan karena COVID, begitu udah terbuka, gak insaf loh kita. Gak insaf loh kita. Apalagi kalau ternyata nanti, ternyata alhamdulillah kita menginginkan COVID itu pergi sama sekali. Tapi selama COVID, manusia bergelimpangan di rumah sakit, tapi waktu nanti mudik manusia bergelimpangan di jalan raya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu waktu mudik, 800-an orang mati di jalan raya karena mudik. Mudik bukan budaya Islam. Anda boleh setuju, boleh tidak. Dan mudik mungkin akan semakin dibesar-besarkan dalam konteks menjadi Islam Nusantara. 10 tahun Rasulullah meninggalkan Makkah, pindah ke Madinah. Belum pernah beliau mudik di bulan Syawal. Kalau mau pulang kampung di luar itu. Kalau ternyata hari ini saja sudah 79%, data yang saya dapat kemarin malam, tiket kereta ke Jawa sudah terjual.
dan 3 gerbong diantaranya kosong untuk bawa sepeda motor. Ngapain bawa sepeda motor naik kereta api? Mau ngeliatin sama orang kampung ini kuda Cina, kuda Jepang? Apa hubungannya Idul Fitri dengan budaya pamer dan mudik? Introspeksi, sadar. Apakah kehidupan saleh itu sesaat? Apakah tahan diri itu siang hari dan begitu berbuka kita lupa diri? Apakah kita menahan diri selama sebulan tapi setelah lebaran lupa diri? Islam melarang melakukan dikotomis. Jangan pisah-pisahkan. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah berkata dan diucapkan dalam kalimat Rasulullah. Jadi ini kalimat Allah, bukan hadis, bukan kalimat Rasulullah, bukan kata-kata Rasulullah, tapi kalimatnya Rasulullah, tapi kata-katanya inti dari Allah. Kasihan ada hamba-hambaku capek, enggak makan, enggak saum, enggak syahwat. Tapi dia enggak mendapat apa-apa kecuali lapar dan sahur. Haus. Ini sumber kesadaran kita. Mampukah kita merubah menjadi manusia baru? Mari kita bercermin. Kalau kita berada di depan cermin, wajah asli kita seperti itu yang muncul di cermin. Pasti. Aku mancung, enggak di cermin jadi pesek. Aku putih, enggak di cermin jadi hitam. Kadang-kadang kalau muhasabah, kalau mau mencari kelemahan diri, yang ingat itu yang baiknya, yang bagusnya, yang utamanya, yang disenangi orangnya, yang membuat aku terkenal. Tapi yang membuat orang gak senang, membuat orang terdalimi, membuat orang tersakiti, membuat aku menyakiti hati istriku, hati anakku, hati tetanggaku, gak ingat itu. Di depan cermin, lihat dirimu secara jujur. Segala kelebihan dan kekurangan diri. Muhasabah pertama yang kita lakukan, tolong bebaskan Ramadan dari tradisi. Sebelum Ramadan datang ke makam bagus kapan saja, tapi nggak ada kaitannya dengan mau Ramadan. Kita mandi menjelang Ramadan sunnah. Tapi gak ada tempat kemandi di tempat-tempat tertentu yang keramat dan seperti orang menggoreng pisang. Gak ada itu tempat-tempat pemandian keramat yang gak ada. Itu yang akan nanti semakin besar menjadi Islam Nusantara. Barangkali tadi saya di jalan tol hujan, sampai di sini kok enggak? Mungkin saya pikir ada Mbak Riri enggak yang keliling bawa kemenyan di sini. Maaf. Kita sudah mencampur Islam kita dengan tradisi. Islam boleh dijadikan tradisi, tapi tradisi jangan dijadikan Islam. Ini alat introspeksi kita. Banyak, kalau saya mau sebut habis waktu untuk ini, tapi yang paling mengkhawatirkan saya sebut dah tadi, mudik. Satu saum wajib yang akan dibukakan tanpa uzur syar'i. Saya ulang. Satu saum wajib yang terpaksa dibukakan tanpa uzur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, tidak bisa diganti dengan saum sepanjang tahun. Jujur kepada kita yang pernah melihat, mudah-mudahan enggak melakukan. Lihat orang mudik saum enggak? Bahkan saya pernah menjemput anak saya waktu dia masih kuliah di ITS, jemput di Gambir, 10 hari menjelang Ramadan, orang antrinya itu udah sampai ke Monas. Dan semua sambil minum teh botol dan aqua. Satu saum wajib yang dibukakan tanpa halangan yang diizinkan syariat, tidak bisa diganti dengan saum sepanjang tahun. Ini bahan introspeksi kita. Tadi sudah saya sebutkan
800 orang lebih meninggal di jalan raya. Seakan-akan polisi dan Departemen Perhubungan tukang ngurusin mudik. Saya pernah waktu halal bihalal di Pekanbaru, jamaah bercerita, sungguh, dia pulang ke Jawa dari Pekanbaru dengan motor, berempat dalam motor. Anaknya digendong beberapa bulan, belum setahun, dengan kain. Anak kedua duduk antara dia dan istrinya di belakang. Sementara paling belakang sekali adalah diikatkan barang-barang dalam kardus. Sampai di Jawa, anak yang dalam gendongannya sudah bernama mayat. Insaflah. Insaflah, jangan gabung-gabung tradisi dengan agama. Agama jadikan tradisi, tapi tradisi jangan diagamakan. Islam itu rahmatan lil alamin, enggak ada Islam Indonesia, Islam Rawamangun enggak ada. Kalau ada yang enggak setuju boleh catat alamat saya. Yang kedua, dalam proses keinsafan yang kita cari adalah, tolong ingat, mudah-mudahan rasanya enggak semua bisa saya bahas. Ramadan itu secara bahasa Ramadan itu artinya pembakaran. Ramad itu tungku. Ramad tempat orang memasak. Ramad kompor. Ramad microwave. Itu dia Ramad. Kalau kepada Ramad manusia, tungku manusia, masuk yang mati. Kan kalau ibu-ibu nggak pernah masak ayam hidup ya. Ayam mati, dikasih bumbu, masuk ke dalam ramat ibu-ibu, keluar jadi ayam panggang, wangi, enak, mahal. Di dalam ramatnya manusia, manusia yang masuk, bahan yang masuk, dibakar di dalam ramatnya manusia, terbuanglah semua sifat-sifat tidak baiknya, dia menjadi makhluk baru yang lebih baik. Kita masuk ke dalam rahmatnya Allah. Bakarlah kebiasaan jelek kita. Tapi maaf, kalau kita enggak catat kebiasaan jelek kita, jujur, bisa ingat enggak sih semua kebiasaan jelek kita? Sehingga saya ingin mengatakan untuk mencari keinsafan itu, berbekallah kertas dan pena. Catat apa kejelekan yang harus kubakar dalam rahmat Allah. Rahmat Allah. Yang kedua, bulan ini kita diwajibkan melakukan saum. Saum, saya keluar sedikit, jangan disamakan dengan puasa, beda. Puasa itu menahan, puasa itu menahan diri sampai mati. Karena orang yang melakukan pa'ashe itu 85% mati. Itu dia Pak Asyik. Tapi saum bukan, saum itu mengendalikan diri. Saum itu mengendalikan diri, bukan menyiksa diri. Sesuatu yang boleh, sesuatu yang mutlak perlu, gak bisa orang bertahan hidup tanpa makan, tanpa hidup, tanpa makan, tanpa minum, tanpa syahwat. Habis manusia di muka bumi tanpa tiga itu. Tapi banyak orang jadi ke neraka, banyak jadi koruptor, banyak menjadi zalim, banyak jadi membenar-benarkan atasan dan menyiksa bawahan demi makan, demi minum, dan demi syahwat. Manusia berubah jadi binatang karena makan, minum, dan syahwat. Allah mengatakan ini baik, ini mutlak, ini perlu. Tapi karena banyak orang terjatuh, terjerumus, tergelincir karena itu, Allah mengatakan tahan siang, lakukan secara normal pada malam hari. Saum mengendalikan diri, drive your own car. Ada jalan mendaki, turunkan fersneling. Berbelok, kurangi kecepatan. Lampu merah, dari jauh kita dah ambil ancang-ancang. Drive your own car. Kendalikan kendaraanmu.
itu saum. Yang ketiga, Ramadan ini disebut bulan barakah. Dulu sering tuh kalau menjelang Ramadan, sekarang hilang. Sebelum Ramadan tertulis banyak sekali di jalan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya sahrus siam, marhaban ya sahrus mubarak. Selamat datang wahai bulan Ramadan, pembakaran. Selamat datang hai bulan di mana kami saum mengendalikan diri. Selamat datang bulan di dalamnya ada barakah. Barakah itu adalah ziyadatul khair. Barakah itu adalah multiplier effect. Barakah itu adalah manfaat yang berlipat ganda. Salat sunat yang kita lakukan sekarang identik, ekivalen dengan salat wajib di luar Ramadan. Isya yang baru kita lakukan sama dengan isya 70 kali di luar Ramadan. Bahkan kalau kita tercatat ada di ruangan ini, di masjid yang mulia ini, pada saat Lailatul Qadar Limat, kita dicatat malaikat beribadah non-stop 83,33 tahun, 1000 bulan. Allah boros, Allah membagi diskon yang sebesar-besarnya. Ini bulan barakah. Sehingga ya hati-hati, karena COVID sudah berkurang, mall sudah penuh. Peraturan PPKM sudah membolehkan mall buka sampai jam 24. Saya khawatir waktu iktikaf, lalu mall buka midnight sale, lalu lihat mana orang ramai di mall atau di masjid untuk itikaf. Kalau mau insaf-insafan, tolong bandingkan itu. Nggak ada hubungannya Idul Fitri dengan baju baru. Sama sekali nggak ada hubungannya. Kemudian tiga yang terakhir. Kenapa sih kita disuruh saum? Apa sasaran saum? Al-Baqarah secara berturut-turut mengatakan sasaran saum itu tiga. Takwa, syukur, rasyid. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini bahan ukuran keinsafan kita. Engkau diwajibkan saum seperti sudah diwajibkan kepada umat dan makhluk sebelum engkau, supaya engkau menjadi orang yang takwa. Cuman persoalannya, takwa itu apa sih? Batak Jawa. Di Batak dikendalikan orang Jawa, yang dikendalikan oleh orang Batak. Enggak, bukan. Maaf ya. Harusnya ada petugas nggak ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Saya takut sekali loh sekarang. Takut sih sekarang. Islam itu udah identik dengan ngeri. Padahal kita cinta NKRI, kita cinta Pancasila, kita cinta Indonesia. Takwa itu bukan takut. Kalau aku takut sama preman Romangun, aku menjauh. Kalau perlu aku lewat dari Jatinegara ke sini. Karena aku takut lewat Sunan Giri. Tapi takut pada Allah, jangan menjauh, mendekat. Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu adalah orang, ibarat orang berjalan di malam gelap. Tidak ada seberkas cahaya pun. Enggak ada matahari, enggak ada bintang, enggak ada bulan. Hari hujan rintik-rintik. Jalan terasa berlumut dan berkerikil. Di sebelah kanan diraba ada tebing. Kaki kita sebelah kiri meraba ada jurang. Orang bertakwa enggak boleh diam, tunggu besok pagi, siang, matahari datang. Enggak, harus jalan di malam gelap, hujan rintik-rintik, jalan licin, di sebelah kanan tebing, sebelah kiri jurang. Orang yang takwa adalah orang yang mengatur pikiran, perasaan dan geraknya selaras dengan maunya Allah. Di rumah, di pasar,
di masjid pasti, di kantor, mau tanda tangan pengikatan, mau tanda tangan cek, sejalan pikiran Anda, perasaan Anda, dan perbuatan Anda, itu baru takwa. Kalau enggak menjadi itu, ya celaka, kata malaikat, amin, kata Rasulullah. Yang kedua, la'allakum tashkurun, orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Saya sudah mulai dihadirkan di masjid ini, semenjak ini belum ada, masih di bawah kita dulu, dan masih dalam proses pembangunan, bla 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 bla. Lihat perkembangan bukan main. Lihat perkembangan Rawamangun ini bukan main. Lihat perkembangan kita bukan main. Tapi pernahkah kita berpikir perkembangan kita ini enggak lepas dari kasih sayang Allah? Apakah hebatku sekarang karena beruntung, hoki, aku pintar, aku jago lobby, aku disayang atasan, atau karena memang Allah? Orang yang bersyukur, dimensi pertama, dia mengakui apapun juga yang dia punya datang dari Allah. Karena datang dari Allah, datang dimensi kedua. Karena dia dari Allah, dia kembalikan sebagian kepada Allah. Bangun masjid, urusin anak yatim, buat tahfiz Quran. Tak cukup 2,5%. Betul. Semakin mudah Allah memberikan kepada kita, semakin mudah juga kita keluarkan. Semakin banyak kita terima, semakin progresif pula kita keluarkan. Itu yang bersyukur. Tapi jangan khawatir, kalau kita keluarkan nggak akan miskin kita. Kalau saya tantang jamaah, pernahkah mengenal satu orang ahli zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah, jatuh miskin, ada yang kenal nggak? Saya bersumpah, saya cari orang itu. Saya belajar kepadanya, bagaimana Anda kok jadi miskin? Demi Allah, saya sudah mencari. Saya belum pernah menemukan ahli infak, sedekah, hibah, hadiah, jatuh miskin. Semakin dia keluarkan, semakin banyak dia terima. Semakin banyak dia keluarkan, semakin banyak dia terima. Karena Allah janji dengan tegas, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, kau akui datang dariku, dan kau kembalikan sebagian padaku, kutambah engkau. Dimensi kedua dari syukur adalah akui datang dari dia, kembalikan sebagian kepada dia. Dan dimensi ketiga, Allah, mana janjimu? Berikan aku yang lebih banyak. Tapi kalau dia berikan lebih banyak, keluarkan lagi lebih banyak. Dan yang terakhir, orang yang saum itu dinyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berdialog dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, kata Allah, katakanlah aku dekat dengan engkau. Ahli tafsir mengatakan, bayangkan Allah dekat nadi di leher kita. Di sini Allah dekat. Susah nih bayangkannya, sungguh. Tapi kalau Anda dalam tahajud membaca ini, meyakin ini, Anda nangis. Wallah, Allah di sini, Allah tahu aku begini. Allah tahu aku malam bangun, aku tinggalkan selimut, aku tinggalkan. Aku menghadapmu Allah. Aku mengakui dosa-dosaku, khilaf-khilafku, salah-salahku. Aku ingin kau robah aku, ya Allah, kau ampunkan dan kau jadikan aku makhluk baru. Kalau hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat dengan tenggorokanmu. Aku dengar apapun yang kau minta. Aku berikan apapun yang kau minta. Tapi ternyata Allah punya 3 syarat. Baru dia penuhi permintaan kita itu, dia penuhi kalau 3 syarat. Idza da'ani. Dia hanya minta padaku juga, enggak minta sama Mbak Riri. Enggak minta sama kuburan. Enggak minta dengan kampung tanah lalu ditanam tanah itu di, enggak minta. Dia hanya minta pada Allah saja.
Hey.